الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudara-saudari, ibu bapa yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak terima kasih kepada pimpinan masjid Bangun Aku yang terdiri daripada Imam Khatib Bila dan semua Ustaz Abdul Rashid kita dan semualah Tok Nebe, Tok Mene, ahli-ahli kampung yang masuk dalam masjid ataupun duduk di luar masjid. Alhamdulillah, kita semua syukur kepada Allah Ta'ala yang Allah beri kepada kita hadiah Hari Raya Aidil Adha. Beri kepada kita hari kebesaran di dalam Islam sebelum itu, iaitunya Hari Arafah, yang dapat kita dapat beramal ibadat bersungguh dan nak kepada fadilat kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita semua. Sebab Nabi katanya dalam hadis yang bermaksud puasa satu hari hari Arafah, aku kira ataupun aku harap mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa 2 tahun, iaitunya tahun lepas dah dan tahun lagi akan datang. Maka kita semua yang berpuasa hari Arafah dengan penuh keimanan, penuh dengan keikhlasan, kita harap mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kita dan Allah bimbing kita ke jalan yang betul, yang benar. Serta kita juga semua tiap-tiap orang ni nak kepada jalan yang betul, jalan yang benar. Dalam kehidupan kita seharian ni duk cari benda-benda semua. Tak ada siapa orang yang berakal fikir waras nak pergi cari jalan salah, jalan sesat, jalan ke neraka, tak ada. Walaupun orang tu minta maaf dah, walaupun orang bodoh sekali pun, dia tak cari jalan untuk nak pergi ke neraka kecuali orang yang Allah Ta'ala katuk pintu hati dia. Katuk pintu hati sehingga dia tak nampak jalan kebenaran. Allah juga bagi kepada kita hadiah Hari Raya Aidil Adha, bukan sehari dua hari dah, bahkan hari raya tu sehari dah kira. Lepas tu sambung pula dengan hari tasyrik, 3 hari selepas daripada hari raya tu yang kita semayang hari raya. Maka disunat bagi kita takbir sokmo tiap-tiap lepas pada semayang 5 waktu. Lepas tu susah kita nak pergi kata negeri kita ni lagu mana nak kira. Nak kira hari Sabtu baru ni hari raya ke hari Ahad raya. Tak ada nak wicar banyak dah. Pakai suit sekat ni. Tauk, hadir dah. Nak ayat katanya, kita berhari raya ni adalah hari kebesaran di dalam Islam yang Allah Ta'ala sengaja nak ui jadi kita ni pakak-pakak menikmati nikmat yang besar di dalam agama, iaitu nya berkorban, beri maaf, minta maaf, ziarah dengan hati yang ikhlas. Pakak-pakak pergi ziarah, pakak pergi minta maaf dan wi maaf berlaku kepada setiap orang. Maka alhamdulillah, inilah yang kita harap mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan kita. Terima amalan pula bukan saja semata-mata terima, bahkan Allah taruh, suruh malaikat dia taruh dia dalam as-sijil, dia panggil as-sijil, artinya bubuh dalam bok, dalam peti, untuk nak dibuka kepada kita sikit lagi di padang mahsyar untuk kita melihat
Gapo hak kita biasa duk buat kebaikan? Ia nak buka perabi. Walaupun dalam masa yang sama kejahatan manusia pun nak buka juga. Tapi kita harap mudah-mudahan dengan kejahatan yang kita duk buat sikit sebanyak tu Allah Taala ampun kepada kita sebelum mati, sebelum mati. Serta dengan kita hari-hari pun duk minta semua ampun dengan Allah. Sama ada istighfar, taubat, buat amalan tu amalan ni nak jadi Allah terima kebaikan kita dan ampun dosa-dosa yang kita biasa duk buat pah-pah mari dah. Terutamanya dosa besar. Siapa yang ada dosa besar, maka orang tu dia kena bertaubat dan kena pergi minta maaf dengan orang hak dia, hak dia biasa duk buat tak molek tu lah. Kalau dia curi ke, dia kata ke orang yang mubah ya gapo pun, dia kena pergi minta maaf. Sebab dia jadi ku korani, dia panggil ku korani dengan orang-orang hak dia duk duk buat gotu goning, dia panggil hak anak adik. Adapun kita dengan Allah Ta'ala, insyaAllah kita harap apa yang kita biasa duk salah dengan hukum Allah, langgar perintah Allah, kalau sekiranya hak kena qada, maka kita kena qada. Kalau hak tak ada kena qada, kita kena bertaubat, kita kena istighfar semua banyak-banyak. Lepas tu harap mudah-mudahan dengan amalan yang kita duk buat hari-hari, kita sedekah, kita baca Quran, kita selawat, kita istighfar, kita apa ni baca Quran dan banyak-banyak perkara lagi benar-benar yang menjadi sebab boleh Allah Taala ampun dosa, terutamanya dosa kecil. Ya. Dosa-dosa kecil ni Allah Taala ampun melalui kita ambil air semaya, kita berjalan mari ke masjid, kita bersedekah buat baik sesama manusia, sehingga Nabi katanya nak sebesar-besar pahala di sisi Allah Ta'ala, setinggi-tinggi iman iaitunya la ilaha illallah. Lepas tu hak paling rendah sekali iaitunya wa adnaha imatatul adha anit tariq. Hak paling rendah sekali iaitunya kita buai benda-benda yang hak tak molek. Hak duduk di tengah jalan seperti duri, kaca, paku, kayu, batu, hak bahaya kepada orang lain. Hak duduk di tengah-tengah jalan tu kita buai, kita kuih-kuih. Ha, maka hak itulah yang paling renuh sekali pahala iman yang Allah Taala bagi kepada kita. Nabi pun kata wal haya'u syu'batun minan iman. Perasaan malu tu adalah salah satu daripada cawenge iman. Maka dalam Islam ni banyak yang boleh kita amal sebanyak mungkin. Gapo retik hak kita boleh buat, maka usahalah kita buat perkara-perkara baik sebanyak mungkin. Nah, dalam hidup kita hari-hari ni kalau boleh we ada semua kebajikan, kebaikan. Mudah-mudahan Allah Taala pimpin hidup kita pergi kepada jalan yang benar, dan kita pun selalu duk minta semua dalam semaya kita, luar semaya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wahai Tuhan kami, tunjukkanlah jalan yang benar, jalan yang lurus kepada kami, jalan yang engkau telah kurnia ataupun tunjuk kepada orang-orang sebelum ini, iaitunya para nabi, para rasul, dan sahabat-sahabat, orang-orang as-salafus salih, orang-orang berjuruh, orang-orang baik. Nah, tu. Sampai ke hari ini pun masih ada lagi orang yang Allah Ta'ala buka hidayah, yang duduk di atas jalan yang betul, yang benar, serupa dengan rasul-rasul, nabi-nabi, para sahabat dan sebagainya. Bukan jalan yang engkau murkai ke atas mereka, iaitunya al-maghdubi alaihim. Para ulama kebanyakan rakyat katanya al-maghdubi alaihim tu iaitunya al-yahud. Kumpulan orang yang Allah Ta'ala murka, marah, beci, iaitunya puak-puak Yahudi. Nah, soal lagi iaitunya jalan orang-orang yang sesat, ad-dallin, iaitu orang yang tahu benar-benar tapi duduk di atas jalan yang jalan yang sesat, yang salah. Itulah. Lepas tu kita kiyah sendirilah
dengan mana-mana orang duduk dalam agama mana sekalipun lain pada Islam lah. Semua tu adalah sesak belaka. Walaupun kita tak ada disebut kepada orang sier depan sama depan katanya mung ni agama salah. Mung ni agama sesak, kita tak katalah ke dia. Sebab kita pun rasa tak sedengar juga orang kafir kata kepada kita orang Islam ni katanya orang Islam salah, orang Islam silap, tak kena. Kita pakat ra'i, pakat-pakat apa yang panggil? Pakat-pakat hormat mengaku. Jangan duk, kita jangan duk kata kepada agama dia. Lepas tu kita pun tak kena dia duk kata kepada agama kita. Tapi kita dalam wongkan Islam ni, maknanya duk di dalam kumpulan kita orang Islam semua ni, kita yakin katanya agama Islam lah yang paling betul sekali. Tak ada dah lebih daripada agama Islam. Agama lain daripada Islam walaupun nampak comel, juruh setara mana pun, mereka itu adalah kafir. Mereka itu adalah tak betul. Hening kita kena yakin siapa setara tu. Nabi royak. Orang tanya Nabi, "Mal mujibatan?" Gapo kah dua perkara yang wajib? Benar hok nen non sekali. Nabi kata, "Man mata la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Wa man mata yushriku billahi syai'an dakhala an-nar." Nabi kata, jangan jawab soalan ni. Orang tanya Nabi, "Nabi, dua perkara gapo dua perkara hok wajib?" Nabi jawab katanya, "Siapa yang mati tidak syirik dengan Allah Ta'ala, maka orang tu wajib dia boleh masuk syurga. Dan orang yang mati bersyirik dengan Allah Ta'ala, maka orang tu wajib kena masuk neraka." Kalau tanya kita, kita tak ada jawab. Kalau mari pesan, ustaz, gapo ni dua perkara wajib? Kita nak ayat sembahyang. Nak ayat sembahyang, nak ayat puasa, nak ayat tu. Tapi dak Nabi royak kena selalu pek-pek. Ha hidup ha mati Nabi royak. Sebab itulah kita alhamdulillah Allah Taala bui email yang kejak kemah belaka ni. Nak orang. Okay. Cuma tinggi rendah honing duduk di keadaan orang masing-masing. Sengah-sengah orang kita tengok zahir nampak tamadai. Tapi jangan email dia kuat. Amalan dia je bersungguh. Dia buat dengan pahal, dengan reti, dengan ilmu. Tapi kalau kita tengok setengah-setengah orang nampak hebat, tubuh badan dia, air muka dia nampak hebat, tapi tuai tak ada belah mana leh. Sebab tu iman ni benar hodok dalam. Kita tak tahu katanya siapa iman kuat, siapa iman tengah, siapa iman genah. Tapi tengok pada amalan yang orang tu duk buat cer katanya dia mari daripada hak dalam belaka, daripada hati dia, akal fikiran dia, pahami dia. Sebab itulah kita pun minta selalu dengan Allah Taala supaya Allah tambah iman kita. Lepas tu jadi kita ni duduk di dalam Islam sampai mati. Nak mati pun nak mati dengan Islam, dalam Islam. Tak usah mati dalam syirik. Terutama sekalinya orang-orang yang ditipu oleh syaitan ataupun iblis laknatullah yang alaih, yang dia selalunya nak tipu anak cucu Adam ni nak jadi masuk neraka bersama dengan dia, seperti mana dia berjanji dengan Allah Taala nak jadi masuk neraka. Tuhan pun janji juga, la amla anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in, aku akan penuh jin dan manusia duduk di dalam neraka semuanya. Tapi syaitan dia pun janji royak kepada Allah Ta'ala. Katanya dia nak tipu anak cucu Adam ni. Sampakah hari kiamat? Ada setengah-setengah hak dia tak ditipu. Dia royak betul-betul lalu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu, wahai Tuhanku, wahai Allah. Syaitan dia panggil kepada Allah ni, ya Rabb, wahai Tuhanku. Dia tak deraka kepada Allah. Di segi panggilan tu dia tak deraka. Dia panggil Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku. Tapi
dia royak depan Allah Ta'ala sendiri. Kecuali hamba-hamba mung yang terjaga ataupun terpelihara. Maknanya, diharapkan popong dole penyang di. Siapa yang masuk di dalam golongi orang yang Allah Ta'ala jaga ime dia, ikhlas dia, pahamai dia, pendirian dia, maka insyaAllah orang itu termasuklah di dalam ayat ini. Iaitunya, al-mukhlasin. Orang-orang yang terpelihara. Bukan orang ikhlas saja. Kalau dia orang ikhlas ni, al-mukhlisun dia panggil. Hak ni al-mukhlasun. Dia beza di antara leh bagi atas dengan leh bagi bawah. Kalau dia orang ikhlas, dia panggil al-mukhlisun. Mukhlis. Mukhlis-mukhlis tu maknanya orang ikhlas. Tapi al-mukhlas, al-mukhlasun. Orang yang terpelihara pun diharapkan popong boleh. Orang yang Allah Ta'ala jaga sungguh. Hidup dia molek, juru. Dia pun juga termasuk di dalam orang ikhlas. Pak kita harap mudah-mudahan lagu tu lah kita semua ni. Dia cari kebenaran boleh katakan hari-hari. Baca Quran sokmo, baca hadis sokmo, mengaji sokmo. Tanya sokmo. Gitulah. Sebab nak jadi kita ni duduk di atas jalan yang betul, yang benar. Lepas tu pakai nak pergi ke orang tu lo belakang. Nak pergi kepada syurga. Nah, insyaAllah kita pakai pergi ke syurga belakang. Sebab bakar kita ni bakar syurga. Maka kita pun harap mudah-mudahan Allah Ta'ala jadi kita ni penghuni syurga dia panggil. Nah, maknanya caw sawan. Pakai pergi duduk sana belakang. InsyaAllah kita pakai gisne di sana mengikut qadar masing-masing yang diusaha dalam amal ibadat dalam iman, walaupun kita masuk syurga dengan rahmat daripada Allah Ta'ala. Nah, tak ada orang masuk dengan amalan hak dia duk buat. Kalau nak kira dengan amalan tu tak ada, kita buat tu gelonggong banyak. Saya tanya siapa nak jawab tak apa ni, siapa semaya isya dengan Ustaz Sik sana jadi tu iman, siapa kata semaya isya khusyuk ya ditakbir sampai suk wisalah, cuba angkat tangan. Tak ada siapa angkat tangan. Padahal ada ni orang nak angkat tangan, tapi saya royak dulu lagi. Katanya tak ada orang. Walaupun semaya dua rakaat pun tak ada orang ya ditakbir sampai ke suk wisalah, dia tak lalai ataupun dia tak gira to. Adalah sikit sebanyak. Hak pasal mari kok tu, mari kok ni, reang tu, reang ni, masya-Allah dia mari dalam semaya. Itu misal dalam semaya. Apatah lagi ha amalai-amalai lain sikit sebanyak ni kita kena tipu belakang oleh syaitan dengan hawa nafsu kita. Pakat dia jadi pasang gelonggong kau tu, kepek kau tu, dah bucik kau tu, gemuk kau ni, ada belakang sikit sebanyak. Tapi kita harap mudah-mudahan Allah Ta'ala sempurnakan amalai kita wajib, walaupun kita tak ada royak katanya roy persen kita buat. Tapi mudah-mudahan dengan amalan sunat, kara-kara yang kita duk buat hari-hari itu, Allah Ta'ala akan angkatkan darajat kita, kedudukan kita. Nah, untuk kita menjadi orang-orang soleh, orang solehah belakang ni, tiap-tiap orang insyaAllah. Tajuk yang diberi kepada saya pada malam ni, ha, hubungnya dengan didik ke. Didik ke anak-anak ni. Nah, didik ke diri kita sendiri, keluarga kita terutamanya anak-anak. Tajuk ni adalah tajuk umum, tajuk yang biasanya orang ceramah, khutbah, wi ucapan, dan tazkirah dan sebagainya. Tapi kita fikir sekaligus dengan secara laik ataupun dengan secara mendalam ya panggil. Semua ni adalah benda penting belakang. Sama ada hidup kita, fikiran kita, pahami kita pun benar-benar ni benda penting, sebab hidup ni adalah benda penting belakang. Tak ada, tak ada yang Tuhan buat hidup kita free-free ataupun sia-sia. Sehingga Allah Ta'ala tanya di dalam akhir suratul mu'minun. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Tuhan tanya, adakah kamu kira, mung duk fikir katanya aku buat mung ni sia-sia kalau ke mana, hei manusia. Dan kamu tidak akan kembali kepada kami. Lagu tu kamu duk fikir, dak. Kalau kita sesama manusia ni, kita fikir dah, orang-orang cuba kita perhati, orang masuk duduk di dalam tempat berjumpa absabsa dah. Tempat samana ke, tempat apa yang perhimpun ni, orang penting-ting. Orang yang duduk sah depan ni, kondiknya orang ada tamnaim belakang tu.
Orang tamnai pratana tipadi, nayuk, rong nayuk, gapo orang duk penting-penting belaka. Raja-raja ya kena duk atas, atas petah sok modah, raja tak ada duk bawah. Sebab ia raja, ia kena duk depan orang belaka sebab orang pakai duk congmong kepada dia. Tapi cuba kita perhati, orang duduk di belakang-belakang, kalau dia duduk dalam samana, duduk dalam hong pecum sabsar tu. Orang duduk belakang-belakang, orang tekek tak ada. Saya sambung sikit tak? Tak siapa jadi ketinggalan ni. Masa lalu ni, Liverpool dengan Manchester United. Duk main bola di bakok. Orang yang beli tekek, yang pasang mahal-mahal, dia boleh tengok. Naktik, yang duduk depan sama depan, kadang-kadang boleh lama tangi tengok depan dekat dengan dia. Tapi orang yang beli tiket tamada-tamada ni jauh sok gerak ni duduk dalam padai juga. Tapi sekadar tu, sekadar katanya boleh tengok, boleh hear sekali dengan orang ramai-ramai. Supalah juga atas muka dunia ni tak ada kira gapa-gapa, hok duduk depan roliknya orang penting-penting, orang ada tamneng. Duduk jauh-jauh orang tak ada tamneng, orang biasa-biasa, kadang-kadang samana kau percum ke apa, orang keruh orang, eh, muakak lagi, tak apa, aku pergi 102, pergi penuh kisi sudah. Sebab tu kita tengok, kalau dia mari semua tu, orang yang dipadah penuh kisi, tapi dengan sebab orang tu tak mari, orang ni tak mari, lalu tu lah, tok nebel, tok menel, kadang-kadang dia keruh, okay? Nak jadi penuh kisi, sedap tengok sikit. Tapi Allah Ta'ala dia tak ada kira, siapa tamada, siapa penting, siapa ada tamneng, siapa tak ada tamneng, semua di sisi Allah tak ada. Ya kira habis. Semua tiap-tiap orang ada harga belaka, ada nilai belaka di sisi Allah Ta'ala. Sebab itulah saya nak pauk semula gapo saya rakyat saat ni dah. Dan dalam hidup kita ni semua tiap-tiap kira penting belaka. Sama ada mengaji, hijab, bining, belaki, boleh hanuk, pera hanuk, nego gilwa negeri, duk situ warga ni, semua tiap-tiap cara penting lebih dalam hidup kita. Sebab tu orang-orang Islam utama sekali dah, orang yang buat gapa-gapa tak sia-sia. Orang Islam yang buat gapa-gapa tak ada sia-sia. Walaupun dia tidur, walaupun dia berehat, adalah adanya tujuan, ada matlamat. Tu orang Islam. Sebab dia buat gapa-gapa lillahi ta'ala belaka. Tak ada orang buat kerana untuk nebel, kerana untuk kemenih. Sungguh katanya sama-sama manusia ni, tak apalah kita kecek, tak ada salah. Tapi hakikat yang sebenar di sisi Allah, kita buat semua lillahi ta'ala. Walaupun kita makan sekalipun. Sebab tu nak makan kena bismillah. Nak nak masuk jambir kena baca doa, tubik jambir baca doa, masuk sejik baca doa, tubik sejik kena baca doa. Sebab kita buat lillah. Itulah doa yang kita duk baca, ambil daripada Quran juga, iaitu inna salati. Dalam Quran katanya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita duk baca dalam semaya, tak ada kena baca qul dah. Baca selalu inna salati, sesungguhnya semaya ku, wa nusuki, dan amal ibadat bentuk haji ataupun semua, ataupun gurbah nusuk dia panggil, wa mahyaya apa wa mahyaya wa mamati, dan cara hidup aku. Mahyaya maknanya cara hidup, bukan hidup dah. Kalau hidup kita kena panggil hayati, orang tino nama hayati, hayati itu jalan dah ciwit chan. Tapi hak ni bukan tu, tak ada royak hayati dah. Mahyaya, mahyaya artinya cara hidup. Pasal sia dia panggil wipi ciwit. Wa mamati, dan cara untuk aku nak mati tu. Kalau dia mati sebenarnya, mati ku kena panggil mauti. Mauti ni maknanya mati aku, kematian aku. Tapi dak tu heraya katanya wa mamati. Cara untuk aku nak gi mati tu. Lillahi rabbil alamin. Adalah kerana Allah belaka. Sebab tu hidup kita, mati kita, semaya kita, amal ibadat semua, gerak-geri semua tu adalah lillahi rabbil alamin. Salah satu daripada lillahi rabbil alamin, iaitunya
untuk kita nak didik anak-anak kita nak jadi berjuruh, nak jadi molek. Lepas tu mula-mula sekali dia kena tanya diri kita sendiri, kita molek ada lagi. Belum pada kita nak pergi royak kepada anak, nak pergi bentuk anak kita tu, kita kena royak kepada diri kita sendiri dulu. Tak ada kira dah tino jantan ni, kalau dia orang hak jadi mak pak ataupun jadi laki bini, kena wili tanya diri, eh aku molek ada lagi. Apa aku nak didik anak macam mana? Kalau aku molek ataupun aku tak molek, aku tak molek dulu dah. Aku tak molek, nak jadi anak molek lagu mana? Ha tu. Kalaulah kita molek dah, kita nak jadi kesal hidup kita kepada anak cucu kita, zuriat kita nak buat lagu mana? Ha ni kena pandai berperene ya panggil. Kena ada botbat. Nanti insyaAllah kita masuk dalam railat iat sebentar lagi. Tapi nak ayat katanya, Allah Ta'ala buat kita ni setiap orang adanya lelaki perempuan. Nah, ni Allah Ta'ala buat pesan-pesan tu dah. Dia tak ada lelaki semua, perempuan semua, tak ada. Ya lelaki dengan perempuan, lelaki perempuan semua tu, tu hek acuh nak jadi gu belaka. Sebab itulah kita we jadi mudah menikah. Nak menikah dengan orang mana ikut menikah gila. Tapi kena menikah. Kalau sekiranya kita tak ada bokrong pada diri kita, maka insyaAllah kita pakat-pakat jadi menikah. Anak-anak tino kita, hak nampak katanya besar dah, munasabah dah dengan menikah, maka kita jadi menikah, menikah, menikah. Anak-anak jatuh pun jadi menikah. Jangan jadi susah menikah. Tapi orang yang pakat duk kecek, setengah-setengah orang lah. Dia kecek katanya, zina mudah, nikah payah. Nah, tu sebab tu duk jadi banyaknya budak-budak. Hak muda-muda tu lah. Galak-galak je zina. Pasang duduk dengan cara tuan. Tak ada menikah. Berpuah dah. Puah duduk pasang zina barulah nak menikah. Nah, tu ada setengah-setengah. Budak-budak sekolah ke orang-orang pasang tak ada duk mengaji ke. Ada belakang ni. Tapi dasar Islam tu nak jadi menikah. Apabila orang dia menikah dengan sendirinya tu herayak dia. Kalau dia orang tu orang sesak, iyakunu fuqara ayughnihumullah min fadli. Jika mereka itu fakir miskin, tapi apabila dia menikah, yughnihumullah min fadli, Allah Ta'ala akan beri kekayaan. Nescaya Allah akan mengkayakan mereka dengan kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Cek tu, hari ada menikah, dia kena kecek pergi mari. Eh, bel, nak menik, nak kerja gapo ni, kita pakat cari, pakat kaih. Nah, kalau bel sore kerja, duit masuk tak padai, ha, kita kerja dua orang. Hal lagu tu, orang apabila dia menikah, dia berasa katanya dia bertanggungjawab. Lepas tu, bicara nak menikah pula. Nabi rakyat dalam hadis dia, tungkahul mar'atu li'arba', dipilih orang perempuan untuk dikahwin ni atas dasar empat perkara. Kita tahu belakang ni, saya baca nak bunyinya. Nabi rakyat katanya empat perkara ni lah cara untuk orang nak pilih perempuan. Yang pertama sekali, li jamaliha, kerana comel dia. Wali hasabiha ataupun wali nasabiha, kerana apa? Kerana keturunan dia. Wa apa lagi? Li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha, kerana harta benda dia. Bukan arti katanya kita nak pergi kau harta mak pak dia boleh ke kita. Tapi kalau dia tu orang kaya dah, orang yang berada dia panggil. Jadi senang lah. Kita menikah insyaAllah boleh jadi dia tupai kita ataupun kita tupai dia. Pakat-pakat. Akhir sekali Nabi katanya wali diniha, kerana apa? Kerana ugamu dia. Maknanya kerana pahami ugamu solihah berjuruh dia tu. Hak itulah yang Nabi sengaja sebut yang keempat. Lepas tu Nabi sebut di belakang, fazfar bidhatiddin taribat yadaka. Merebuklah, mengambillah orang perempuan yang mempunyai ugamu. Tu, yang keempat saat ni tu. Orang perempuan yang reti ugamu, yang pahami ugamu, nak kata sempurna, tak sempurna. Nah, tapi kita pakat-pakat. Bila tengok orang tino hak berjuruh
sungguh nampak katanya dia tu baik ngaji agama ataupun nampak imej dia molek, maka ambil. Rebuklah, Nabi kata. Taribat yadaka. Taribat yadaka artinya senilah hidupmu. Supaya juga dengan orang lelaki, orang tino nak pilih orang jatuh lagu mana. Ceraklah tiap-tiap orang yang nak comel. Orang tino terakhir kita tanya, mu nak pilih orang jatuh lagu mana. Ceraklah orang jatuh akan dipilih oleh orang perempuan itu, iaitu orang jatuh comel. Orang jatuh orang pasang keturunan molek, mak pak tu nenek dia orang berjuh, orang baik. Orang jatuh hok kaya. Lepas tu, orang nak lebih pada tu nya, orang jatuh yang berugamu. Orang ni kita duk nak. Nak orang ni. Kalau boleh, kita pilihlah orang yang nak jadi suami kepada anak kita tu. Iaitunya orang yang ada ugamu. Bila orang ada ugamu, insyaAllah, ya seni. Seni lagu mana? Tak ada kena duk baloh. Tak ada kena duk pecah belah, tak ada kena duk banyak masalah. Tapi bila kita tengok hakikat yang sebenar dalam sangkum kita dengan sebab menikah kadang-kadang tak ada duk pilih molek dak. Tak ada duk pilih piti-pitan belum pada nak menikah. Asal nampak katanya dua orang ni nampak duk kenal lagi mari, tak apalah nikah. Tulah duk jadi kes banyaknya kes cerai. Banyaknya kita tengok Niko duduk tak apa hari, mula ada buku tu buku ni, cerah kok tu baloh kok ni, masya Allah, mula ada masalah banyak. Itulah dalam surat nikah, ingat tak? Surat nikah orang jadi tu imej, jadi tu khotik, ya tahu. Bila nak pergi nikah orang ni, bila surat, tulis surat siap ada hakak nikah, ketubuh siap lah kau, sudah, ha, baca taklik. Baca taklik dah. Ha? Jika aku helok pajak isteri aku, saya misal ni dah. Nuriyah misal tu. Jika aku helok pajak isteri aku, Nuriyah binti Abdullah, dengan aku tidak suka duduk ke dengan dia selama 4 bulan turut-turut. Dengan aku tidak beri nafkah kepada dia sama ada nafkah zahir dan batin. Ha, misal. Maka dia pergi mengadu kepada qadi ataupun ahli jawatan kuasa majlis agama Islam wilayah, maka terjatuhlah, maka pengaduan dia tu diterima serta adanya dibawa saksi mari, maka jatuhlah satu tolak. Dan setiap kali aku rujuknya dengan dia tidak redha, maka terjatuhlah satu tolak lagi. Tak baik ya, yalah dah tu perakak tu, perakak duduk depan kita. Supaya dengan perakak tikuh dah. Tikuh dia tak tahu katanya perakak orang nanti nak bidah. Nak uya mampu. Dia nampaknya dia nampak upaya. Dia nampak benar yang nak pakai. Wah, bang bidah. Patah kok. Supalah juga. Orang hok apabila dia suruh, dia baca dah taklik yang ada di dalam surat nikah. Bermaknanya, dia jangan duduk pergi buat benar hok supaya dengan dia hok janji dalam surat nikah. Jangan duduk tak tahu gapo, tak wi nafkah kepada bini. Nak zahir, pas nafkah pula zahir dan batin. Kita tahu tahu belaka dah ni. Tak ada kena duk hurai banyak. Nah. Pas tu tak ada kesedudukan ke dengan dia. Duk wi hadiah di hati dia susah sokmu, baloh sokmu, ada masalah kau tu ada masalah gua ni. Maka kadang-kadang dia apa tak gua nak ok juga. Tak gua nak ok. Lepas tu, hidup mengadu, ha, mula-mula, ya royak tak duduk mengadu di majlis. Lalu, ya royak ke kawasan, ke umur-umur dia. Royak ke mokpok dia, adik-beradik dia. Royak ke jirai dia. Lama-lama, ya masalah jadi khobsah, khobsah, khobsah. Ha, tu dah. Siapa ke naik, siapa ke tuk kodi. Gi di majlis. Bawa tu imej lagi. Ngadu ke tu imej ni, tak tahu apa kali dah. Ha, gitulah. Umur tangga kali sekiranya nak jadi pecah. Tapi kita tak ada duk nak masalah pasal itu. Kita naknya keluarga kita keluarga yang bahagia. Keluarga yang molek yang diredai oleh Allah Taala. Sebab tu belum pada kita nak nikah lagi kita duk doa. Saya yon adik semula dah. Siapa yang ada anak dah, siapa ada cucu dah pun tak ada gapo. Tapi cuba kita undur semula masa kita duduk sore dulu.
kita berasa nak bening dah, kecik mudah-mudah dah pasal kampung. Kita berasa nak bening. Oleh jangan oleh tino apa supaya tu. Dia duk mikir berasa nak boleh habis wey. Tapi orang tino yang malu nak pergi sebut depan orang. Tak ada siapa kah nak mari masuk mitak kita ni. Nah, tak ada orang kecik lagu tu. Tapi semua tu prasangka belaka tu. Nak pakak duk nak sebab tu Allah Taala dia buat jantan dengan tino. Dia kena pergi mari. Ba tengok mula-mula tengok pasal kena dia wey. Pasal nak kecek dengan dia. Nah, kalau zaman-zaman dulu pasal main surat ada. Nah, atas surat pergi mari kokeh-kokeh lah ni. Tak ada main surat dah budak. Dia pakai betul-betul lalu dah. Nah, kadang-kadang dia duk kenal dalam terosak pergi mari, duk chat pergi mari toteh-toteh. Lama-lama dia berjumpa, dia bawa ke jalan rata tu budak-budak zaman learning. Tapi budak-budak hak juruh dia tak bawa ke jalan. Dia tak ada duk pergi pacu, tak ada duk pergi kedai makan ais kering kau. Makan tu, makan ni kok kedai tu, kedai ni. Tu budak-budak juru. Anak-anak kita hak juru, hak baik. Dia pasang royak ke orang tua. Royak kata, wasa dek kena ke anak dia tu. Dek kenal dah di sekolah. Nah, tapi malah jadi haram, malah jadi dosa. Royak ke orang tua. Budak sama budak dek kena dah. Masuk mitok. Tu, we tahu sepatah. Kau balik, hak tino tu katanya, hak jateng, nak gi. Kecek kira, nak mitok lah kecek mudah-mudah. Hatu dah, alhamdulillah. Cukup rentun daripada mulanya nak nikah, mulanya nak didik anak dalam masa depan. Dia panggil cantum di antara lelaki dengan perempuan tu. We jadi laki bini. Gambar katanya kita, masa kita menikah dulu lagi tu. Nah, semua haram belaka belum pada kita menikah. Nak jamuh dia, nak serubuh dengan dia, nak dakak dia, tak boleh. Haram, dosa. Tapi apabila dia akad nikah, balik pok dia pun buirah kepada kita. Alhamdulillah, kita pun ijab kabul. Sebab tu saya sendiri di sini dah. Siapa ada anak tino ni, tak ada kira ni siapa-siapa ni. Masa hari menikah, kita hak jadi pok ni lah kena akad nikah. Jangan wui kau tu perkara-perkara tu ini. Sebab tu ini yang bukan pok anak kita. Kita ni sebagai pok kepada anak kita. Maka kita pergi sendiri tangi orang yang nak jadi menantu kita tu. Kalau misal katanya dia nama gapo? Nama Yusuf. Saya misal ni dah. Nama Yusuf. Orang yang nak jadi tok tua ni. Pergi tangi Yusuf. Wahai Yusuf, aku nikahkan di kau. Aku kahwinkan di kau dengan anak aku Nuriyah. Nah, dengan isi kahwin sebanyak misal saja 100 ribu tunai. Tak ada payah dia akad nikah. Nah, kalau pergi beli ke kedai, saya rasa payah beli ke lagi. Nah, cuma akad nikah ni we jadi bahasa sikit. Aku nikahkan di kau ataupun aku kahwinkan di kau wahai Yusuf dengan anak aku Nuriyah dengan mas kahwin. Kalau tak saya sebut mas kahwin pun tak ada gapo. Dah kita setuju siap dah. Kalau dia nak sebut kepada orang ramai pun tak ada gapo. Dengan mas kahwin sebanyak 100 ribu tunai. Maka Yusuf pun terima nikah. Aku terima nikahnya dengan isi kahwin sebanyak tersebut. Sudah. Maka jadilah laki bini. Cik katanya kita mau semua hidup anak kita hak tina saat ni. We kepada tok laki dia. We call Yusuf. Yusuf cara Nuriyah. Semua tu tiap-tiap cara. Nuriyah pun saya bisa itu. Nuriyah pun kena patuh kepada Yusuf. Yusuf pun kena jaga molek-molek Nuriyah sebagai isteri dia. Kena bawa pergi ke syurga dia panggil. Tapi belum pada nak pergi ke syurga ni, kita duduk atas dunia zaman learning, kena jadi hidup molek. Dah kita halal dah dengan dia. Orang jadi laki bini ya, tak ada aurat. Tak ada kena tutup dah. Laki bini nak selok, nak tengok, nak jamuh, nak pergi, boleh hak kita tu. Nah, dia nak pergi hak kita apa boleh, kita nak pergi hak dia apa boleh. Tak ada aurat walaupun sikit laki bini. Alhamdulillah, hak tu lah Allah Ta'ala rayak di dalam Al-Quran. Waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Allah Ta'ala jadikan di antara kamu lelaki perempuan ataupun suami isteri, iaitunya mawaddatan warahmah. Mawaddah ni artinya kesiablah.
indu rahmah dan kasih kesie, gitulah. Mawaddah maknanya cinta, cinta kasih mesra. Sebab tu laki bini ni dia mesra, dia kasih. Hak tulah kita hak pasal zahir ni, nak makan sekali, nak duduk sekali, nak tidur sekali dengan dia. Hak pasal batin pula Allah Ta'ala beri kepada kita kuasa nak jimuk, kuasa nak setubuh dengan laki bini. Balik dia pun nak, balik kita pun nak. Benda ni bukan bukan benda nyapuh dah. Bukan kata lamuk, eh tak boleh kecek ni, hatah kata, reng adalah bilik. Tak, dalam Islam, ya we kecek belakang, we bicek, we kecek, we tahu, we ngajar. Cuma jangan duduk sebut benda-benda yang tak molek, tu tak boleh sebut lah. Pasal benda yang tak sepatut kita sebut, tak usah sebut. Nak? Tapi benda yang boleh kita sebut lah. Untuk nak we pahami kepada semua tiap-tiap orang. Itulah yang Allah Ta'ala, we jadi lelaki perempuan hak jadi suami isteri tu, dia setubuh. Melalui setubuh ni lah Allah Ta'ala we rezeki kepada kita, iaitu anak-anak. Alhamdulillah, anak tu sebagai rezeki dah, sebagai amanah yang mesti kita kena jaga molek, pegang molek, bela molek, siapa ke dia besar, siapa ke dia boleh bawa diri dia sendiri. Itulah rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada kita anak-anak. Sebab tu bila kita jumpa dengan orang dah, nampak katanya dia ni why pasal bining belaki dah, kita tanya lalu anak apa orang dah. Nah, setengah-setengah orang yang katanya bining ada dah, tapi tak boleh anak lagi. Setengah-setengah orang bini lama, dekat-dekat 10 tahun tak boleh anak. Setengah-setengah orang tak boleh anak langsung. Nikah lama dah, Allah Ta'ala ta'wi rezeki anak kepada dia. Setengah-setengah orang, masya Allah, lebak anak. Tanya berapa dah? Dekat dengan 10 dah. Kita kata gano tu, seng tangkong ke gano? Mana buat gano? Tu heavy ke dia? Balik tino pula, nanti beranak semata. Duk setahun beranak, setahun beranak. Beranak tak berhenti-berhenti. Ha, orang yang tak boleh anak pula, masya Allah, kacik gigi krak. Bila lah nak boleh anak? Dia tanya sama. Sebab apa tu? Orang apabila dia tak boleh anak, dia berasa katanya bokrong dalam hidup dia. Tapi orang yang boleh anak dah, alhamdulillah, kena pakat syukur molek. Syukur jadi Allah Ta'ala bagi kepada dia rezeki anak. Dan Allah we tanda siap-siap belakang anak dia buka banci suku belakang. Bukan katanya duk ambil banci hak hak mak pok dak. Sungguh katanya tekan anak kecil-kecil tu dia duk makan dengan mak pok lah. Mak pok kena duk kai cari untuk pergi anak nak boleh jadi besar sore-sore tu. Oh, bukan mudah. Saya mengaku walaupun saya anak 3 orang. Saya anak 3 orang. Saya duk nak lebih pada tu, tapi tak ada arah. Orang tino saya je belok 3 kali. Bomoh apa bayak ada dulu, katanya pit rongan naik lah. Ha, kita apa sayang nama orang tu? Ambil kalah mudah-mudah. Pak bomoh pula, bomoh hadap neng dah. Bayak katanya, kena pit rongan. Kita pun pergi periksa belum pada tu. Pergi periksa dengan bomoh Islam dah. Nah. Tanya katanya, kalau dia bomoh ni bayak katanya, tak boleh beranak, boleh percaya dah. Bomoh Islam tu bayak sendiri katanya, tak apa. Pakai jalan tu. Dan bomoh tu royak, pakai sudah. Ha, kita pun takut bahaya orang tino yang perut besar, beranak 3 orang. Saya boleh anak 3 orang pun, alhamdulillah. Nak ayat katanya, syukur kepada Allah. Lebih baik pada tak ada langsung. Orang yang boleh anak ramai-ramai, alhamdulillah. Kena syukur banyak. Jangan berasa katanya, oh, anak banyak sakit kepala weh. Sungguh tak? Pergi anak, dia bukan mudah, bukan seni. Sakit kepala, susah. Ada serabuk kau tu, serabuk kau ni cerak ni. Dia biasa benda ni. Tapi kita harap daripada hak kita pego, kita didik, kita bela saat ni, anak kita akan jadi orang berjuruh, jadi orang baik. Itulah yang kita harap. Orang apabila dia umur kau banyak ni, saya maksudnya mak pok ni. Apabila dia umur kau banyak, dia nak tupi anak-anak. Apatah lagi anak-anak yang berjuruh, yang molek, yang mengaji agama, yang baik, soleh, solehah. Ha, patuh
kepada mokpok, tak deraka kepada mokpok. Oh, hak ni lah sudyot. Siapa dia boleh hanuk pasal itu? Tak ada lah. Saya berasa katanya geligo atas muka dunia ni. Tak ada lah. Dia termasuk di dalam salah satu daripada hak Nabi Raya tiga kala. Iza matal insan ataupun iza mata benua Adam. Ada ruwa-ruwa ni hadith. Iza mata benua Adam pada apabila matinya seorang anak adik. Ataupun iza matal insan apabila matinya seorang manusia. In qata'a amaluhu illa min thalath. Maka terputuslah amalan dia, usaha dia, tak ada lah. Kecuali tiga kali. Dan saya harap mudah-mudahan kita semua ni, anak orang muda tua pun masuk di dalam tiga kali ni. Nabi kata kan, sadaqatin jariah. Nah, sedekah jariah. Hak kita duduk sedekah, kita duduk wak wakaf. Bukan wak wakaf, wak salah tak. Harta benda kita, hak kita wakaf. Sama ada orang buat masjid ke, orang ambil buat sekolah ke, buat ke tuak ke ni. Pasang, hak kekal abadi. Ha, ni supaya dengan masjid kita ni. Saya tak tahu ni, siapa wakah tanah. Saya tak tahu. Tapi orang yang wakah tanah, ataupun orang yang misuan, dalam beli tanah nak buat masjid ni. Masya Allah. Selama mana dunia duk ada orang duk, anak cucu kita sikit lagi, masih lagi duk periduk tanah sini untuk buat amal ibadat, maka orang yang wakah tanah masjid ni, walaupun dia duduk dalam kubur beratus tahun sekalipun, dia duduk boleh pahala tak putus-putus. Ni nak ayat katanya, sedekah ataupun jariah ni adalah benda penting. Ha, ni kita semua jadi masuk belakang dalam hadis ni. Yang kedua ke apa? Au ilmin yuntafa'u bih, ataupun ilmu yang diambil manfaat, dimanfaatkan daripadanya. Mana kan eh? Ilmu-ilmu yang orang duk menulis, duk mengajar, duk sebar, duk apa? Orang hok dengar ataupun orang hok baca ilmu dia, pakak duk gi taitot, duk gi toyot. Pakak duk ubung-ubung royak-royak ya. Masya-Allah. Orang hok mengajar ataupun orang hok duk sebar, orang duk menulis, duk apa? Hok dia wi kepada ilmu dia kepada orang. Masya-Allah, duk boleh ilmu, duk boleh pahala semua kepada dia. Apatah lagi zaman-zaman learning dah. Dunia zaman learning, dunia yang mudah untuk kita nak jadi ilmu yang bermanfaat. Tak mesti katanya kena mengajar ilmu agama semata. Ilmu lain-lain tak ada apa. Ilmu nane, ilmu nak apa, nak menego ke nak apa, kita royak kok okay. Ge. Jadi benda hak kita ada pengalaman, ada ilmu, ada benda-benda hak molek-molek, kita royak melalui Facebook ke, melalui YouTube ke apa, royak kepada orang. Okay. Kitab-kitab yang kita tulis, walaupun kitab kecil, kitab besar, tak mesti katanya kena tulis kitab besar-besar, jilid-jilid, banyak, ratus ribu muka, tak mesti. Tulis 10 muka, 20 muka. Orang ambil ilmu kita, hidup sebar, hidup royak rata, alhamdulillah, ilmu yang dimanfaat itu. Gapo yang kita royak, lillahi ta'ala, insyaAllah, dia akan lebih pahala dan lebih fadilah. Yang orang ambil ilmu daripada kita duk sebar dan sebagainya. Ada dua perkara dah. Yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah, ataupun anak soleh, tak kira dah lelaki ke perempuan, anak soleh yang sentiasa berdoa kepada dua ibu bapa. Nabi royak di sini berdoa. Kita kiyah sendiri. Selain daripada berdoa, iaitu nya anak tu anak juru, anak molek, anak baik. Dia tak terlupa kepada mak pak dia. Pas kita semua ni anak orang ni, tak kira dah lelaki perempuan, semua ni jadi anak soleh solehah belakang ni. Kita tak terlupa mak pak kita, tok nenek kita. Sebab tu duk doa, tiap-tiap kali berdoa, jangan lupa mak pak kita, tok nenek kita. Allah dah. Inilah tanda katanya kita jadi orang berjuru. Tapi kita bukan sekadar kita saja jadi berjuru. Kita nak lebih pada tu lagi, anak cucu cicit cocok kita nu jadi juru belaka. Itulah Nabi Ibrahim dia berdoa. Cuba tengok di dalam surah Ibrahim ayat 40. Allah Taala firmannya, kata-kata Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ni kita pun masuk dalam doa ni belakang. Nabi Ibrahim berdoa,
wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucu aku orang yang mendirikan solat. Maknanya Nabi Ibrahim minta diri dia dan anak cucu dia semua sampai hari kiamat adalah orang yang sembahyang. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhan kami, timakanlah doa permintaan kami. Rabbana ighfirli, wahai Tuhan kami, ampunkanlah kepada aku wali walidayya dan kepada ibu bapa aku. Ni tengok Nabi Ibrahim masa tu dia tak tahu lagi katanya mak apa ni pok dia tu nak pergi mati dalam kafe, tapi dia doa minta dengan Allah Taala. Walil mu'minina yawma yaqumul hisab, dan aku berdoa juga ya Allah ampunkanlah kepada sekalian orang-orang beriman bila tu yawma yaqumul hisab, apabila berlakunya hari berlakunya hisab pe amalan. Sebab tu kita semua ni orang Islam semua seluruh dunia sampai hari kiamat masuk duduk dalam doa ni belakang. Kita juga masuk di dalam doa Nabi Nuh. Nabi Nuh doa macam mana? Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ni doa Nabi Nuh ni dah tahu apa puluh ribu tahun dah. Dia berdoa minta dengan Allah Taala, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosa aku, dosa dua ibu bapa aku, dan dosa orang masuk di dalam rumah aku. Siapa masuk dalam rumah aku, aku minta denganmu ya Allah, ampunkanlah dosa dia. Tengok. Ni orang-orang berjuru, molek benar dah. Kita ada rumah ni, kita usaha ajak orang-orang berjuru, tok-tok guru, ustaz-ustaz, babo-babo mari makan rumah kita. Kurang-kurangnya dengan makan ni hak dia makan tu insya-Allah akan jadi berkat kepada rumah kita, ahli keluarga kita. Dia pun berdoa kepada ahli keluarga. Kurang-kurangnya dia terima kasih kepada ahli keluarga kita. Nabi Nuh minta, waliman dakhala baitiya mu'minan, dan orang yang beriman masuk di dalam rumah aku, aku minta wi mengampun dosa ya Allah. Walil mu'minin wal mu'minat, dan semua orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan. Wala tazidiz zalimina illa tabara, dan janganlah kamu tambah kepada orang-orang yang deraka, orang yang zalim, kecuali kehancuran. Nak ayat katanya Nabi Nuh mitok zame-zame Nuh lagi. Orang pasal zalim, orang tak juru, orang tak molek. Mu tak sahwi benda molek ya Tuhan. Mu jadi lom lalai dalam hidup dia. Lom cum. Sihai tu Nabi Nuh berdoa. Sebab apa tu? Sebab lama Nabi Nuh berdakwah, tapi orang hak beriman tak apa orang. Apa dah? Nak ayat katanya kita semua ni kena berdoa. Pah utama sekali kita kena didik anak kita. Masa anak siapa sejar ni. Nak ayat sikit sebanyak sekodar-sekodar eh. Nak didik anak ni kena masa dia tak lahir lagi. Kena didik bila-bila minta dengan Allah Taala supaya dikurnia ataupun diberi kepada kita ni anak yang berjuru, anak yang molek. Serta dengan kita pun bila nak setubuh dengan laki bini ni kena baca doa. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Saya kelola katanya doa ni ni kena tepek di bucu katil. Sungguh ni. Baca nak selok kain bini kita baca Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Katuk lita ya. Oh ya kami ya lalu katuk lita. Ha, nanti nak selok kan? Nak? Ha? Kena tepek di bucu katil. Kena wingat semua. Sebab apa? Kita apabila kita bersetubuh dengan laki bini, tak baca doa, maka syaitan pun bukan tisam. Syaitan mari duduk setubuh sekali dengan laki bini. Bila lekat anak dah, saya reka-reka dah. Bila lekat anak-anak duduk dalam perut. Orang tino yang mula tahu katanya, dia perut besar dah. Maka, anak yang duduk dalam perut isteri, perut mak tu, walaupun masa tu tak ada jadi ibu lagi, ibu ni kena selalunya rajin wa'amal ibadat.
kena rajin baca Quran, kena arumbi. Nah, kena wujud rapat hidup dia dengan agama, dengan Allah Taala. Nah, kena banyak sujud kepada Allah. Lepas tu kena wujud gapo hak dia sebut, gapo hak dia baca tu insya-Allah anak hidup dalam perut dia pun duk dengar. Ni didik anak sejak daripada anak duduk dalam perut lagi. Begitulah juga orang jadi bapak. Hak jadi tok lelaki kena doa sama dengan Allah Taala, minta sama jadi Allah beri kepada dia anak yang soleh yang solehah. Tak ada kira boleh anak jatuh ke anak tina ke, semua tu adalah kurnia daripada Allah Taala belaka. Bukan katanya bobo nak anak jatuh, bagi tengok apa anak tina. Dak. Kita syukur belaka, terima kasih belaka. Bismillah. Patu wang pen didik molek. Saya royak mudah-mudah katanya kita kena ambil ajaran Islam didik anak kita. Ambil ajaran Islam didik anak kita sejak daripada dia duduk dalam perut. Lepas tu baru tubik mari. Sebab tu disunatkan azan dan iqamat. Walaupun hadis ni bukan hadis sahih dah. Bukan hadis sahih. Ber di telinga kanan, iqamat di telinga kiri kepada anak kecil baru beranak tu. Nak ber pun tak apa, tak si ber pun tak apa. Tapi ada di dalam hadis yang dikira katanya di antara hadis hasan dengan hadis dhaif. Saya tak cerak dah, tapi baca di dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam yang ditulis oleh Dr. Abdullah bin Nasih Al-Ulwan. Ya raya. Tanda di bawah katanya bed dan iqamat ni adalah bukan hadis sahih. Maknanya bukan mesti dah. Tapi kalau dia buat adalah lebih molek daripada tak buat. Jadi ambil anak we bunyi suara muda-muda tu iaitu suara azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bekoh-koh. Sampakah dalam setengah-setengah kitab rakyat katanya kalau sekiranya orang jatuh tak ada, maka boleh orang tino bek. Tengok. We bunyi koh-koh ya. Ponong ataupun dukung anak. Bunyi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, syahadu an la ilaha illallah. Bunyi kepada anak tu suara Allah dan panggilan semaya belum pada dia dengar gapo-gapo. Lepas tu qamat di telinga kiri, nak buat tak sebuah tak ada gapo. Tapi saya nak royaknya, ambil lah didik ke Islam mari kita guna di dalam rumah tangga kita. Dan mula daripada dia mula lahir tubik daripada perut sampaikah dia besar, ngajar agama, ngajar Quran, ngajar apa? Tarbiyah akhlak. Ya. Ngajar adab. Royak gapo-gapo royak belaka. Dan nak royak gapo-gapo royak kepada anak we lebih daripada kita royak kepada orang luar lagi. Jangan banyak ngepek tapi banyak royak, banyak cerita, banyak bari, banyak kita kecek dengan anak. Lepas tu tunjuk contoh hak molek-molek. Tunjuk contoh ni lah hak penting sekali. Kita buat gapa-gapa semua, anak kita duk perhati, duk tengok. Walaupun kita tak ada royak ke dia, tapi benar hak kita buat, dia duk tengok, dia nanti nak tunjuk contoh, nak turut contoh. Kita ni tunjuk contoh, dia turut contoh. Sama ada baik ataupun tak baik. Saya nak misal mudah-mudah ni. Kalau lah mokpok hak pasal berjuru, pasal molek, tak kecek huduh, maka dengan sendirinya anak-anak kita hidup dalam keluarga lah, dia tak kecek huduh. Kecuali dia kecek huduh boleh ngasain dia di sekolah. Waktu dia kecek huduh. Tapi kalau sekiranya dalam rumah tangga ni mak pak pasang kecek, mata beruk. Mata beruk, mata hening, babi, gila. Anak kita hidup dengan hari-hari, maka rapuh mulut dia, supaya mak dia, supaya pak dia. Nah, tu. Sebab itulah kita ambil contoh hak kecil-kecil ni we jadi hak lain-lain kita kiyah sendiri. Katanya didik ke anak ni adalah penting benar-benar. Lepas tu tempat dia ngaji pun kita kena pilih. Tempat hak dia nak pergi, kita nak pergi atas dia pun kena pilih.
Sekolah mana, ponok mana hok molek hok sesuai. Sungguh katanya sekolah molek belaka. Ponok-ponok pun molek belaka. Tapi bila kita nak bentuk anak kita nak jadi molek, nak jadi soleh, solehah, maka jangan lupa kita atalah tepat hok pasang didik ke di situ, kita jamin katanya anak kita jadi berjuru juga. Molek juga. Serta dengan kita kena selalunya berdoa. Doa dengan Allah Ta'ala ni sama-sama minta sama supaya anak kita jadi orang berjuruh, orang baik. Tak ada kira berapa orang, berapa orang sebut nama perhabis anak-anak kita. Suami dengan isteri kena pakat doa juga. Tok laki doa kepada bini, bini doa kepada tok laki, dan jangan lupa mak pok doa kepada anak-anak. Didik molek. Masuk umur kena wisale. Saya capur-capur belakang dah sebab masa sejel lebih dah. Ni. Nah, tengok dah pukul berapa dah ni. Saya aktif sejel 6 minit dah. Nak ayat katanya semua hak kita buat tu kita jadi dalam umur tangga kita dalam bentuk Islam. Dalam bentuk Islam. Masuk umur kena wisale. Jangan katanya mari pak congok-congok-congok masuk. Anak kita dia tak bunyi, tak biasa bunyi mak pak dia wisale. Tapi kalau kita ajar wisale, anak-anak kita semua tiap-tiap orang nak masuk umur kena wisale. Nak buat apa-apa kena baca doa. Kita pun baca doa widirah. Nak tidur bismikallahumma ahya wa amut. Nah, baca wi bunyi. Barulah kita duk dengar mak kita, pak kita duk baca semua. Insya-Allah. Ni ayat katanya anak-anak pun yang dengar, dia akan ingat. Dia buat gapo-gapo, itu mak pak buat gapo-gapo, dia turut contoh mak pak dia buat. Sebab tu didik ke Islam, cuba kita perhati dia. Orang bawa anak-anak pergi semayah di masjid ataupun mak nak semayah, anak-anak pakak mari duduk dekat. Mari turut-turut mak semayah, turut pak semayah. Kadang-kadang budak dia tak reti apa sekarang ni. Dia pergi sejik kadang-kadang, dia pergi main, dia turut katik. Dia main katik, dia kecek katik. Tak apa. Kita jangan hidup hemat, jangan hidup jerekoh ke budak. Tapi royak molek. Shhh, duduk dia, duduk dia. Nah, tu. Duduk dia. Jangan kecek. Jangan unggah, jangan duduk main, jangan apa. InsyaAllah, budak apabila dia kasih. Apa ni, dia mari ke masjid sejak daripada kecil-kecil lagi. InsyaAllah, dia besar sikit lagi, dia kasih kepada masjid. Berkat masjid akan segera masuk di dalam jiwa dia. Dia akan boleh royak sikit lagi. Oh, masjid. Masjid ni, aku yang kecil lagi duduk dalam masjid. Nah, semaya dulu-dulu duduk main dalam masjid lah ni. Alhamdulillah, setengah-setengah hari dah. Jadi tu email, saya tunjuk contoh ni. Saya dengar daripada tuwer tu email tu sendiri tu. Iaitunya, Al-Imam Abdul Rahman As-Sudais. Nah, tu email masjid Mekah zaman lah ni. Ha, tu dia katanya dia buah. Dia buah masa budak-budak. Mak dia ni, amik dia hungar dalam sejik, dia kata tung 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 rata lagi. Mak dia dok, mak dia kata ke dia lagi mana? Hei, budak. Kalau dia nak buah, nanti jadi tak ini sikit lagi. Masya-Allah. Dengan mak dia kata lagu tu kepada dia tu dah. Masa dia budak-budak, dia kata jadi ingat dah. Mak dia kata kepada dia dengan sebab dia buah dalam masjid. Berkat doa mak dia, siapakah dia boleh jadi tu'imi masjid. Masjid Mekah. Masya Allah. Hani. Berkat doa mak. Lepas dia pula cirak ni. Ya, orang ingat kerak eh. Orang nak jadi tu'imi Mekah. Tu'imi masjid Mekah nak orang. Tu'imi masjid Madinah nak orang. Semua kena ingat kerak eh belakang. Kita pula ketuh dah. Kalau boleh, anak orang nak jadi anak ikut yang ingat kerak ayah belakang. Tengok anak orang lain pakai berjuru belakang. Eh, kita pun dah mikir. Nak buat ke mana nak jadi anak kita berjuru retik. Jangan kita ngepek. Jangan kita kata, bodoh mung. Berih-berih lupa mung. Kata ke anak lagi tu. Supaya ngadu tok, yang dia. Supaya ngadu kata, bodoh. Berih. Dia duduk dalam otak kita. Mak pok aku kan. Eh. Dan depan orang yang kata ke aku selalu. Nah, tu tak malak dah. Kita kata kepada anak kita depan-depan orang, wak ke dia, muka dia jadi malu. Kita duduk di godel dia, depan saing-saing dia. Tak boleh. Kita maki kepada anak kita pun tak boleh. Sebab tu orang-orang zaman tua, orang-orang zaman dulu, dia kata kan, anak
Dia nak masa nak marah ke anak-anak, dia kata gano, pasal anak tuah ni. Oh ya, gapo-gapo payahnya. Tuah ni budak ni. Tuah-tuah tu molek dah. Tuah tu molek. Ha. Wak kaya nak marah doa kepada anak dia, dia tak kata menatih anjing, menatih beruk, gila, dia tak kata. Dia kata tuah. Pasal anak tuah ni lari gapo tak ngah. Ha. Itulah nak ayat katanya kita dengan anak kita kena selalunya didik dengan didik ke agama, muamalah pun muamalah molek. Lepas tu atar dia ngaji, wis semangat kepada dia dan segala hak kita duk buat, duk usaha, duk apa kepada anak-anak kita semua tu, kita menjadi gantung semua kita dengan Allah Taala. Siap malam kita berdoa, minta semua. Lepas tu nak minta ni, ni akhir ni. Masa nak pukul apa ni, sejak 15 minit dah, dekat-dekat dah. Nak ayat katanya, semaya tahajud kita tu, kalau boleh, we hidup. Anak kita pun kita usaha, jadi gerak-gerak dia kata. Walaupun nampak katanya dia kecil lagi, ataupun dia tak padai lagi nak pergi semaya, anak malam. Kita orang tua ni, kalau tak hidup semaya tahajud, saya katanya imej kita genah. Imej kita lemah. Tapi bagi orang yang boleh bangun semaya tahajud, boleh berqiyamul lail, boleh baca Quran. Allah. Jangan lupa dah. Jangan kita saja bangun malam, tapi kita kena gerak hati anak-anak kita bangkrang-bangkrang. Hak besar-besar utama sekali anak hak besar-besar dah. Gerak. Buya bangun didik dia. Puasa-puasa hari Senin, hari Khamis. Didik anak-anak. Jabat salah, kucuk tangi. Siung atik pipi mak pok. Ajar sejak daripada kecil-kecil belakang. Sebab tu orang-orang tua yang katakan, dia nak didik. Nak buat apa-apa, didiklah tekau kecil-kecil. Jangan didik tekau besar. Tekau besar tu, dia tak ada dah. Kadang-kadang, saya ke dah. Lebih dah masa, tak ada dah. Ha, tu, sebab tu didiklah. Apa-apa kita nak buat apa, didik tekau molek. Saya nak tunjuk contoh so. Ada orang timung empat segi. Ada tak? Kita biasa duk tengok watimung bulat dah. Tapi orang yang buat watimung tu baik jadi empat segi. Kita pun sahaya, buat lagu mana? Tumbuh lagu tu kau dia ada buat. Kena kau ada dia buat supaya dia buat kotak. Dia buat kotak wis siap-siap. Watimung tu mula buah. Mula dah. Dia buah kotak empat segi. Watimung tubik mari pak bayi besar. Dia duduk dalam kotak pak segi tu. Tubik mari pak segi. Orang ketua yang kata rebung. Rebung belum ada nak jadi buluh. Didik molek. Wahnya, pohon-pohonnya. Kalau dia kita nak condong ikut mana, condonglah dia masa dia kecil-kecil lagi. Dia jadi anaknya lagi. Barulah. Dia condong kat tu, dia pergi supaya dengan kita bentuk tu. Anak kita pun support itulah juga. Tapi jangan kita harap katanya dalam keluarga kita saja anak kita nak jadi molek. Tapi kita kena tamcai tang tenen, katanya anak kita dia akan bersua dengan masyarakat. Dia akan kena budak ramai, saing ramai, masyarakat khobsa. Dia jumpa dengan orang tu, jumpa dengan orang ni. Kadang-kadang kita didik molek dah dalam keluarga kita. Tapi hidup penuh dengan saing. Hidup penuh di sekolah. Kadang-kadang penuh dengan sangkom. Penuh dengan sangkom banyak orang ni. Sebab itulah kita nasihat semua, rayak semua kepada anak-anak. Nah, saya rayak semua ke anak saya yang isap rokok. Abi tak kena anak isap rokok. Tak reda dunia akhirat tak terima. Anak dia isap rokok, abi ramai dah. Anak pun duduk dia. Ha tu. Royak tu. Sebab tu kita masa duduk atas kereta, duduk atas apa, kita kecek pun jadi banyak dengan anak. Royak bukan arti kata kita duduk ceramah dah, tapi kita royak kecek benda lain katik, set benda hak kita duduk nak katik, duduk royak. Royak semua kepada anak. Jangan jadi orang mulut masing. Kita dengan anak kena jadi orang mulut tawar. Orang mulut masing yang kecek tak banyak, yang kecek sekali, sudah. Yang mulut masing kan? Kita dengan anak kena jadi mulut tawar. Kecek semua, tanya semua. Siapakah learning? Hari ni pun saya tanya anak. Semaya tak lagi? Semaya Zuhur tak lagi? Semaya Asar tak lagi? Ngorek saat ni saya tak ada. Sebab saya mari awal tu, saya lalu dah kalau ni belum ada ngorek. Tapi nak ayat katanya kena tanya semua.
Kadang-kadang bining pun kita kena tanya. Semaya tak lagi? Bukan arti dia tak semaya. Tapi kalau boleh, kita boleh jadi, tanya sama. Gua ni. Bapa tak buat gua tu, bapa tak buat gua ni. Ni lah. Nak menunjuk katanya, setiap orang yang jadi huwana kerap kerua, doa tabahu dia belakang. Saya nak mengakhiri dengan satu hadis yang Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap orang bertugas dan bertanggungjawab. Ra'in asalnya mego. Mego menate tu lah. Ra'in dia panggil. Nabi sebut kullukum ra'in. Setiap kamu, tiap-tiap orang bertugas dan bertanggungjawab. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dan setiap orang bertugas dan dia akan ditanya tentang tugas tanggungjawab dia. Nah, kita ni akan ditanya sikit lagi dah. Tuhan akan tanya kita pak karo hok cerak-cerak dah. Umur kita, masa muda kita, rezeki kita boleh daripada mana dan guna ke mana. Dan akhir sekali, ilmu yang kita belajar kita amal ke dak. Ni semua tiap-tiap orang belum pada kaki dia nak pergi ke syurga kau nak pergi ke neraka, semua tiap-tiap orang kena tanya. Sebab tu wajib kita akan ditanya oleh Allah Taala ha anak-anak kita. Itulah. Nah, sikit sebanyak lebih kurang masa sejam 20 minit. Saya kecek dengan kita semua, cerak nah ya kena ada silap salah. Tapi saya harap anggap katanya semua hak saya sebut sini sejak daripada awal akan menjadi manfaat faedah kepada kita dan insya-Allah akan betul. Nak ambil qira'ah sikit, hadis-hadis sikit. Lepas tu nak wish semangat kepada kita semua. Nah, marilah kita pakat jadi anak, menjadi juru, menjadi molek belaka. Anak-anak hak juru dah pun menjadi bertambah lagi juru, jadi bertambah molek. Nah, wish nikah belaka insya-Allah anak-anak kita, mudah-mudahan Allah Taala tanda kebaikan dunia dan akhirat. Maka sekadar itulah. Siapa ada nak tambah, nak royak, nak tanya, sila. Ada. Kalau ada. Ada tak? Tak ada dah? Tak ada, maka sekadar inilah. Sebagai, ya, saya mari, bukan mengajar dah dah. Saya mari kecek-kecek kira-kira untuk jadikan sebagai manfaat dan faedah kepada kita semua. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.